nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal-hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo diketahui memiliki 3 orang anak. Anak-anak tersebut lahir dari pernikahan Listio Sigit Prabowo dan sang istri yang bernama Diana Listio atau Juliati Sapta Dewi Magdalena. Anak-anak Listio Sigit Prabowo tersebut terdiri dari 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Berbeda jalan dari ayahnya yang menduduki posisi puncak di Kepolisian Negara Republik Indonesia, ternyata anak-anak Kapolri memiliki profesi yang berbeda. Meski begitu, profesi anak-anak Kapolri tidak kalah hebat dari ayahnya. Anak pertamanya adalah laki-laki, dan berprofesi sebagai seorang dokter. Namanya adalah Cornelius Krisna Satya Patria Wardana, dan terdaftar dalam database ID, atau Ikatan Dokter Indonesia Jakarta. Putra sulung Kapolri ini, sudah menikah dengan seorang wanita bernama Rana Talita Sani, sejak 2018 lalu. Sementara itu, anak kedua Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bekerja di sebuah bank swasta. Sedangkan menurut informasi, anak ketiga Kapolri masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Itulah informasi mengenai karir anak-anak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang berbeda jalan dengan sang ayah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.